بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang diminta oleh orang-orang yang dibakar di hari kiamat kelak, yang dihancurkan dan disiksa di neraka pada saat itu. Apa yang mereka teriakkan? Bahum yastarihuna fiha. Dan mereka berteriak-teriak mengemis-ngemis kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Apakah mereka meminta properti-properti mereka? Apakah mereka meminta semua harta benda mereka? Tidak. Akhrijna. Ya Allah, keluarkan kami agar kami bisa beramal amal yang selama ini kami tidak kerjakan di dunia. Kasih kesempatan untuk kami, kasih waktu untuk kami agar kami bisa beramal dengan amal yang berbeda dari yang kami lakukan pada saat di dunia. Aku bisa sholat yang selama ini aku sia-siakan. Aku bisa puasa Ramadan yang selama ini aku tinggalkan. Aku bisa berzikir ba'da sholat yang selama ini setelah aku sholat aku langsung pegang handphoneku agar aku bisa zikir pagi petang yang selama ini kita acuhkan pagi tanpa zikir, sore tanpa zikir, agar aku bisa berbuat baik dengan istri dan anak-anakku, yang selama ini kita lupakan istri kita, kita khianati dia, kita bermain di luar, gak ada menjelaskan anak-anak tentang iman, tentang tauhid, tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Itu yang kita minta pada saat seseorang berhadapan dengan kematiannya. Induk dari kenikmatan dunia adalah waktu. Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mereka minta waktu.